Yo, selamat datang dan balik lagi bersama gue di sini. Jadi pada video kali ini gue mau ngebuat tutorial atau tips and trick tentang cara mengganti skin di Minecraft Joy. Karena akhir-akhir ini banyak yang komen di video tutorial cara ganti skin sebelum-sebelumnya, banyak yang komentar tentang masalah foreclosure pada saat mengganti skin. Banyak banget yang komentar tentang tersebut, katanya bang kok gue nggak bisa ganti skin, bang kok gue keluar sendiri pas mau ganti skin, dan banyak lagi. Oke, jadi kali ini gue mau bahas tentang cara atau tipsnya untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, langsung saja. Nah, di sini gue udah masuk di beranda Minecraft. Yang kalian butuhkan pertama tentunya internet, karena untuk mengganti skin sekarang kalian butuh internet coy, kalau enggak tidak akan bisa mengganti skin. Oke, selanjutnya kalian tinggal klik tombol dressing room yang ada di bawah karakter kita. Kalian tinggal klik. Nah, kalau masih belum muncul apa ini, edit karakternya masih belum bisa dipencet, kalian tinggal tunggu atau reload kembali ya, itu karena masalah jaringannya coy. Nah, sini bentar. Nah, di sini kan ada slot untuk beberapa skin. Ini skin yang gue pakai tadi. Nah, sekarang mau ganti skin yang ini yang kosong, kalian tinggal klik. Bentar. Klik yang ini, create character. Kalian klik. Nah, di sini ada pilihan. Kalian pilih yang classic skin aja. Nah, ini. Kalau sudah kalian tinggal klik create classic skin. Kalau sudah ini kalian bisa baca dulu atau kalian langsung klik OK. Nah, masalahnya itu yang di komentar itu kalian pas ganti skin melalui galeri atau ya tempat penyimpanan foto kalian. Ini lewat melalui ini yang ini kalian bisa lihat. Bentar. Nah, pokoknya yang ini yang gambar apa? Karakternya abu-abu. Nah, banyak yang komentar tentang masalah ganti skin melalui galeri, karena pas mau ganti skin langsung foreclosure atau keluar ke Minecraft-nya. Nah, di sini gue bakalan coba klik choose new skin. Nah, ini akan otomatis apa menuju galeri kalian. Nah, di sini gue mau pakai yang ini ya, yang ada apa kain merah putihnya. Gue mau klik aja dan pastikan apa skin kalian itu support untuk Minecraft, dan kalian downloadnya bukan bentuk gambar atau foto tapi bentuk file ya kalau bisa ya. Kalau foto kurang tahu kayaknya nggak bisa. Terus ya itu aja mungkin. Nah, sekarang gue langsung mau klik aja skin yang gue mau pakai. Nah, kan otomatis kembali ke Minecraft. Mungkin yang dialami yang berkomentar mungkin pas mau masuk Minecraft langsung keluar ke tampilan beranda HP ya, bukan Minecraft, langsung keluar gitu. Nah, kalau berhasil kalian akan ditunjukkan ke opsi ini, pilih skin atau ukurannya, ini yang kecil ini yang agak besarnya, kalian bebas pilih, asal aja nggak apa-apa. Nah, ini kalian tinggal kembali dan sudah selesai ganti skin. Nah, itu kalau berhasil coy, karena banyak yang komentar tentang foreclosure. Ini gue mau ngasih tahu beberapa mungkin masalah yang bisa terjadi atau beberapa cara. Oke, yang pertama kalian coba cek internet kalian stabil atau enggak. Kalau enggak stabil mungkin itu bisa jadi masalahnya. Oke, nah kalau udah mengecek internet dan udah bagus, udah stabil tapi masih belum bisa juga, kalian apa mungkin ini coy, gue kasih lihat di tab latar belakang coy, kemungkinan sampah kalian itu banyak yang sini. Bentar. Nah, yang di sini tuh kalian tinggal hapus aja coy. Ini juga bentar. Oh,
Pokoknya kalian tinggal hapus ini yang ini saja. Kalian hapus semua. Terus kalian masuk ke Minecraft-nya lagi, coy. Setelah kalian masuk, kalian tunggu dulu. Kalau di bagian yang skin itu ada loadingnya, kalian tunggu sampai selesai. Kalau sudah muncul karakternya, kalian bisa coba langsung ganti skin lewat galeri yang seperti tadi. Kalau masih belum bisa juga, ini cara yang kedua. Kalian tinggal close dulu Minecraft-nya, kalian hapus dulu. Oke, terus kalian cari game Minecraft kalian. Terus kalian ini di berbagai macam, tapi mungkin beda ya, kalian tinggal ke pengaturan atau apa. Nah, di sini gue langsung dari aplikasinya ini, kalian klik tahan, terus ada info aplikasi. Nah, di sini di bagian penyimpanan, kalian hapus cache ini, yang ini kalian hapus karena sampah-sampah di Minecraft. Oke. Setelah kalian hapus, kalian kembali lagi dan masuk lagi ke game Minecraft-nya. Nah, oke, setelah kalian masuk ke Minecraft-nya lagi, kalian coba ganti skin lagi lewat galeri yang sama seperti tadi. Kalau kalian masih belum bisa ganti skin juga dan masih foreclose, kalian coba cek Minecraft kalian, nah, Minecraft itu beta atau tidak. Kalau kalian menggunakan beta, itu ya kalian tahulah kalau Minecraft beta kan banyak bugnya atau gimana. Nah, nanti kemungkinan saja itu ada error atau gimana. Saranin kalian pakai Minecraft yang official atau yang ori, langsung download dari playstore-nya. Nah, kalau kalian masih menggunakan beta, balik gue saranin untuk menggantinya, coy. Nah, bang, gimana caranya mengetahui Minecraft ini beta atau tidak? Kalau Minecraft beta itu biasanya di bagian atas ini, bentar. Di bagian atas ini, nah, di cursor ini biasanya ada tulisan-tulisan apalah gitulah. Kayak misal spek HP atau FPS atau apalah, itu kebanyakan Minecraft beta, coy. Nah, di sini gue pakai versi yang 1.19.51 ya. Gak tahu yang versi terbaru atau belum, gue belum cek lagi di anu. Terus kalau sudah memakai cara yang satu ke satu, yang hapus tab layar belakang, terus hapus cache, terus udah di Minecraft official atau ori, dan internetnya juga bagus, sudah semua itu sudah dicek dan masih belum bisa juga, ini kemungkinan mohon maaf sebelumnya, karena mungkin device kalian itu belum mencukupi atau dibilang kentang lah istilahnya lah. Oke, jadi ya kalian tahu sendiri kalau game Minecraft itu makin bertambah hari, makin ada banyak updatean dan fitur-fitur baru atau mau baru, kan otomatis Minecraft menjadi game yang berat. Nah, itu mungkin kan device kalian tidak kuat atau gimana untuk ganti skinnya, dan ya itu mungkin 5 masalah yang kemungkinan besar terjadi yang bisa menyebabkan kalian tidak bisa ganti skin. Kalau dari kelima masalah tersebut kalian belum bisa ganti skin, tenang saja, kalian bisa mencoba ganti skin melalui skin pack ya, yang caranya itu tidak perlu keluar dari game Minecraft-nya maksudnya. Kalau kalian mau pakai cara skin pack, kalian tinggal cek aja video gue yang sebelumnya di channel gue, atau besok atau kapan gue buatin lagi tutorial untuk cara buat skin pack di Minecraft. Oke. Kayak untuk video ini mungkin sampai segitu aja. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang mengalami masalah seperti tadi yang gue jelasin itu bisa mengatasinya dan bisa ganti skin lagi. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah.